Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin. Konten kita kali ini akan membahas tentang 5 weton yang banjir hoki di tahun 2023. Sahabat, mohon jangan disalahartikan mengenai tayangan video dan uraian-uraian di channel ini sebagai perbuatan musyrik, syirik atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, admin hanya menyampaikan kembali beberapa hal penting tentang kearifan lokal nenek moyang kita terdahulu. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya agar update konten terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus uraian video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, 5 weton yang bakal sukses besar di tahun 2023 yang berprofesi sebagai karyawan, gaji naik. Yang berprofesi wirausaha akan mendapatkan untung melimpah. Sahabat, tahun 2022 bakal habis dalam 2 bulan lagi dan berganti dengan tahun baru 2023. Menurut ramalan Primbon Jawa, setidaknya ada 5 weton kelahiran yang bakal sukses besar di tahun 2023. Ini menjadi kabar baik bagi 5 weton tersebut setelah hampir 3 tahun dihantam kesusahan akibat pandemi COVID-19. Menurut hitungan Primbon Jawa, 5 weton yang bakal sukses di tahun depan itu akan mendapatkan rezeki yang lancar dan penuh keberuntungan. Kesuksesan dan keberuntungan weton ini didorong oleh kerja kerasnya sebagai karyawan di kantor perusahaan. Ia akan mendapatkan kenaikan gaji. Jika Anda usaha sendiri atau wira swasta, pemilik weton tersebut akan mendapatkan banjir keuntungan. Lantas, weton apa sajakah yang akan beruntung di tahun 2023? Mari kita simak ulasan berikut ini. 1. Weton Senen Pahing. Weton Senen Pahing adalah salah satu weton yang beruntung di tahun 2023. Memiliki jumlah neptu 13 terdiri dari Senen 4 dan Pasaran Pahing 9. Orang yang memiliki weton Senen Pahing memiliki sifat yang mulia, senang bekerja, dan kuat. Menurut Primbon Jawa, orang yang memiliki weton Senen Pahing lebih cocok usaha atau berbisnis sendiri, karena pemilik weton ini tidak cocok jika harus bekerja di bawah kendali orang lain. Diramalkan pada tahun 2023, pemilik weton ini tidak akan mengalami hambatan yang serius untuk sukses hingga mendapatkan rezeki berlimpah dari usahanya. Weton kedua yang beruntung adalah Selasa Pon. Berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa yang sudah dititeni oleh para leluhur Jawa, weton Selasa Pon memiliki Neptu 10, Selasa 3, dan Pasaran Pon 7. Weton Selasa Pon memiliki watak seperti Sanggar Waringin, yang berarti hatinya sangat teduh dan suka menolong orang-orang yang lemah. Weton ini juga memiliki watak yang jujur, berbudi luhur, berwibawa, dan anti mengambil hak atau milik orang lain. Di tahun 2023, pemilik weton ini bakal sukses di bidang yang digeluti. Mereka bisa mendapatkan promosi jabatan dan gajinya otomatis naik. Kearifan yang dimiliki menjadi modal berharga dalam mendapatkan kepercayaan orang-orang sekitarnya. Jika mereka usaha sendiri, pemilik weton ini akan mendapatkan kesejahteraan material dan emosional, sehingga hidupnya akan bahagia di tahun 2023 nanti. Yang ketiga,
Weton yang beruntung di tahun 2023 adalah Rabu Pahing. Berdasarkan Primbon Jawa, weton Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16, Rabu 7 dan Pahing 9. Weton Rabu Pahing memiliki watak lakuning banyu yang berarti selalu teduh dan selalu menenangkan. Karena itulah, weton ini menjadi orang yang tidak mudah marah. Ia akan selalu jadi orang periang, gembira, dan luwes dalam melakukan apapun. Weton ini juga selalu melindungi orang sehingga berdampak baik pada pintu kerezekiannya. Di tahun 2023, weton Rabu Pahing diprediksi akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Yang keempat, weton yang beruntung di tahun 2023 salah satunya adalah Kamis Pahing. Weton Kamis Pahing memiliki neptu 17 yang didapat dari Kamis 8 dan Pahing 9. Sifat dasar dari weton ini adalah memiliki hati yang lembut, sabar, suka mengalah, dan tidak kejam. Weton ini dinaungi oleh lintang Salaukur yang memiliki arti bercita-cita sangat tinggi, memiliki kemampuan yang sangat kuat, dan suka mencari kemajuan dalam kehidupan. Dengan kegigihannya, weton ini diprediksi akan panen rezeki di tahun 2023 nanti. Di urutan yang kelima adalah Jumat Wage. Jumat Wage adalah salah satu weton yang paling beruntung di tahun 2023. Dengan nilai neptu 10 terdiri dari Jumat 6 dan pasaran Wage 4. Weton Jumat Wage yang dinaungi lintang Magelut sangat diperhitungkan akan mendapatkan rezeki yang terus-menerus mengalir di tahun 2023. Di sisi lain, weton Jumat Wage adalah dipengaruhi oleh laku pandito yang berarti memiliki karakter yang sangat cerdas. Dengan watak dasarnya itu, bisa menjadi sarana untuk meraih kesuksesan di tahun 2023, apalagi jika disertai dengan usaha kerja keras. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian 5 weton yang banjir hoki dan banjir keberuntungan di tahun 2023 yang sudah Mimin uraikan untuk Anda semua. Semoga uraian ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru agar channel ini lebih berkembang dalam memberikan nilai manfaat untuk Anda semua. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.